Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati nikmat kesihatan, nikmat lapang masa, nikmat iman dan Islam. Hingga hari ini alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kita dah masuk 14 Jun bersemat dengan 14 Zulkaedah. Maknanya saya tanya kepada pegawai falak Ustaz Aizal pun, dia kata alhamdulillah raya haji dia tak apa, tak berubah lah. Tak macam raya puasa kan. Raya puasa baru ni kita apa? Isnin ke Selasa kan. Jadi apa ni, takwim untuk Zulkaedah ni dia sama. Maknanya 14 Jun 14 Zulkaedah. Dan kalau takwim tu kita akan melalui 30 hari bulan ya. Zulkaedah 30 hari. Kan? Waktu bawalah masuk Zulhijjah. Ala kulli hal, kita mengharapkan agar Allah Taala memberikan kita kekuatan dan Allah Taala berikan apa ni, Allah Taala menerima segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan yang lepas, kan? Dan mudah-mudahan Syawal yang lepas pun dapat kita melakukan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, kan? Perkara yang wajib, yang sunat, dan kita teruskan, kan? Selepas itu masuklah bulan Zulkaedah, Zulhijjah, kan? Cuma jangan kita tinggalkan antara perkara yang boleh kita buat, tentunya amalan sunat. Paling kurang puasa seminggu sekali ataupun seminggu dua kali ataupun sebulan tiga kali, kan? Jangan kita tinggalkanlah, kan? Solat sunat siang harinya adanya, duha di malamnya adanya, tahajud witir, kan? Kita cuba jangan tinggalkan, okay? Dan insyaAllah bila kita dah masuk pada Zulhijjah, kan? Juga disunatkan untuk kita berpuasa, terutama pada 9 Zulhijjah, kan? Itu pada Yaumul Arafah. So, jadi semoga mudah-mudahan kita dapatlah, kan, mengekalkan momentum ibadah kita kepada Allah Taala insya-Allah. Saya tertarik dengan bacaan imam kita tadi, iaitu dalam rakaat yang pertama dia selepas Fatihah, tu imam kita baca surah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 287. Sorry, 257. Kan? Ayat 257 ni ialah sambungan daripada ayat kursi. Ayat kursi 255. Okey. Kemudian kita juga sebenarnya kalau ikut dalam antara sunnah yang dituntut untuk kita amalkan ialah kita bacaan kita panggil apa, zikir-zikir yang maksur, kan? Zikir-zikir yang maksur. Mana maksur? Maksur ni ialah zikir-zikir yang ada sanadnya daripada Rasulullah SAW. Rasulullah baca zikir ni. Antaranya zikir yang dibaca pagi lepas subuh, petang lepas asar, kan? Pagi lepas subuh, petang lepas asar. Apa dia? Rasulullah akan baca Fatihah, kemudian ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian ayat kursi dan juga dua ayat sampai ayat kursi, iaitu ayat kursi 255, 256, 257, kemudian akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat. So 284, 285, 286. Kan? Jangan tinggalkan. Okey. Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, dua ayat sampai ayat kursi itu, dan juga akhir surah Al-Baqarah, kan? Tiga ayat sebelum akhir surah Al-Baqarah. Itu antara amalan yang memang kalau ikut dalam al-maqsurat tu, itulah amalan Rasulullah SAW. Dan ada hadis dia. Rasulullah kata barang siapa yang baca di waktu pagi, Allah akan lindung dia sampai ke petang. Dan siapa yang baca waktu petang, Allah akan lindung sampai ke pagi esok. Sebab tu antara lepas kita baca ayat tadi, kalau kita baca yang masrurat yang sughra yang kecil, kita baca tiga kul, kan? Kul Allah tiga kali, Al-Falaq tiga kali, Anas tiga kali. Kemudian kita baca dengan tasbih, kan? Contohnya asbahna. Kalau pagi asbahna, wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahin nusyur. Kalau petang pula kita baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahil masir. Okay? Kalau tuan-tuan perempuan tengok dalam
buku maksurat tu kan kecil tu, ataupun boleh download dalam internet, dalam handphone kita, boleh baca, boleh tengok eh, zikir-zikir tu. Baik. Jadi ayat yang baca oleh Imam Muntazir adalah ayat daripada Surah Al-Baqarah 257 dan juga 258. InsyaAllah semalam ni kita akan kongsi ayat ni insyaAllah eh. Kalau tuan-tuan ada apa ni download kan dalam internet, dalam handphone, boleh tengok eh. Surah Al-Baqarah 257 258 eh. Baik, ayat dia bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kan? Maksudnya Allahu waliyul ladzina amanu, Allah pelindung ataupun yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Kan? Jadi orang beriman dia akan mengambil Allah sebagai pelindung dia. Kan? Allah Taala yang akan dia yakin Allah Taala akan bantu orang iman. Allah akan tolong. Kan? Maksud Allah sebagai penolong, pelindung. Jadi bila kita minta perlindungan kepada Allah Taala, maka apa Allah Taala akan buat pada kita? Allah kata apa? Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Kan? Tapi bagi orang kafir pula, wallazina kafaru awliya'uhumut tawut. Okey? Dan orang kafir, penolong-penolong mereka adalah tawut. Yakni yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Kan? Orang kafir dia akan mengambil wali dia atau pelindung dia daripada tawut. Kalau tengok dalam tafsir, mana tawut? Tawut tu ialah sembahan selain daripada Allah. Apa-apa saja sembahan selain daripada Allah itu tawut. Tak ke? Sembah patung ke, sembah kepercayaan ke, apa sembah selain daripada Allah tawut. Kan? Sebab tu kenapa Allah Taala perintahkan Nabi Musa kan untuk pergi berdakwah kepada Firaun. Apa Allah kata kepada Musa? Kepada Musa, "Izhab ila Firaun innahu tagha." Kan? Pergilah kamu kepada Firaun, pergi dakwah pada dia. Kerana dia tawut, dia dah melampau. Kenapa dia melampau? Sebab dia kata apa? "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kamu yang paling tinggi kan, dia mengaku dia Tuhan. Dia suruh rakyat dia sembah dia kan. Umat dia rakyat sembah dia. Kan? Sedangkan sembahan selain daripada Allah itu sembah tawut. Dan apa kerja tawut tadi? Itulah, dia akan mengeluarkan manusia itu daripada cahaya kepada kegelapan. Dia elok cahaya, dia elok, dia cantik lah. Kan? Dah ada iman. Tapi kembali kepada ku, kufur kepada Allah Ta'ala. Ula'ika ashabun nar. Orang yang mengambil tawut sebagai wali dia, mereka ini merupakan ashabun nar, ahli-ahli neraka. Kan? Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, dalam neraka selama-lamanya. Wali kita itu daripada tawut, sembah daripada Allah Ta'ala. Baik, kalau kita nak perhatikan sikit hukum tajwid, sebab kita bincang tentang hukum tajwid, kita boleh tengok sikit pada ayat ni. Allahu waliyul ladina amanu, kan, kalimah amanu, kan, amanu. Kalau dalam tulisan sama ada dalam tulisan Quran atau tulisan bahasa Arab pun kan, kalau kalimah amanu tu hamzah alif mim nun waw kan, a kan, dua, kita baca a dua harakat. Okey, cuma kalau dari segi hukum tajwid perbahasannya ialah amanu ni memang a tu baca dua harakat, tapi hukum hamzah di awal tu apa hukum dia? Dia panggil apa? Mad badal. Kan, mad badal. Kenapa? Kerana asalnya alif selepas hamzah tu merupakan mad, huruf hamzah juga. Asalnya ada dua hamzah dalam kalimah ni. Asalnya a'manu. Asalnya ada a'manu. Tapi dalam dalam hukum tajwid apabila terdapat dua huruf hamzah dalam satu kalimah,
hamzah yang kedua tu digantikan dengan huruf mad mengikut hamzah yang pertama. Kalau hamzah pertama berada atas, maka huruf hamzah kedua tu gantikan huruf alif. Sebab tu kita baca a kan, amanu amanu, dua harakat. Okey, tapi kalau dalam ilmu qiraat, qiraat Warash An-Nafi', anak murid pada Nafi', Imam Nafi', Warash An-Nafi' Al-Madani, orang Madinah. Bagi dia mad badal dia baca dengan tiga wajah lah, dia baca dengan dua, empat dan juga enam harakat. Dan kebanyakan ulama-ulama qiraat lain, sama suruh ulama kita Hafan Nasim, kita baca berapa harakat? Dua harakat imam badal. Berbeza seperti itu kalau tuan-tuan tengok dalam ni bacaan Quran yang dibaca mengikut kaedah Warash, nah, Imam Nafi' sebagainya, dia akan baca dengan panjang kan, dia baca enam harakat kadang kan. Kita baca ya ayyuh, kita baca Allahu waliyul ladzina amanu, tapi bagi mereka mereka akan baca Allahu waliyul ladzina amanu yukh kan, enam harakat. Okey, amanu ama badal, manu tu ma asli, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yukhrijuhum hum. Okey, hukum mim mati bertemu dengan minaz zulumat, mina. Okey, hukum mim mati bertemu mim kan, mim mati bertemu mim, maknanya hukumnya apa namanya, idgham mislain kan, idgham mislain kan, memasukkan dua huruf yang sah yang sama kan, mim dengan mim. Okey, cuma ada setengah ulama tambah idgham mislain bi gunnah, dengan dengung, sebab mim dengan mim kan, mim dengan mim, nun dengan nun, duduk tu hukum huruf apa, huruf gunnah dengung. Okey, cuma kena dengunglah. Sebab tu yukhrijuhum kan, hum. Kemudian kita juga belajar dalam tajwid, dia kata apa, apabila mim yang bersadu hukumnya wajibul gunnah, wajib juga wajib dengung. Dengung tu berapa harakat? Kadangnya dua ataupun tiga harakat. Nah, dua atau tiga. Jadi yukhrijuhum hum, eh, pada kurang kan? Pada kurang dua atau tiga harakat lah. Minaz zulumati ilan nur, kalimah az-zulumat dengan an-nur. Kalau tengok dalam segi resam, dia ada alif lam, alif lam, lepas tu bertemu zor. Dan dekat huruf lam tu tidak ada sabdu. Kan? Maksudnya yang sabdu pada huruf zor tu. Maka bila alif lam selepasnya huruf sabdu, maka dia panggil apa? Alif lam syam, syamsiah. Maksudnya huruf lam tu tak perlu dibaca. Jadi baca minaz zulumat. Terus pada huruf zuan, minaz zulumati ilan nur. Ilan nur, nur juga sama. Kalimah an-nur. Dia ada alif lam nun. Nun tu merupakan huruf syamsiah. Kenapa? Kerana lam tu tak perlu dibaca, terus baca pada huruf nun tu. Jadi ilan, nah, cuma bila nun bersabdu hukumnya wajib dia dengung. Ilan kan, ilan ataupun ilan, nah, dengung kan, ilan nur. Dan kalimah an-nur, kalimah an-nur, kalau kita wasal sambung ilan nuri walladhi kan, dia kada nu tu dua harakat lah mak asli. Tapi bila kita waqaf ilan nur, dia akan jadi apa? Mad arid lisukun. Mad yang mendatang ketika huruf akhir dimatikan. Maksudnya huruf ro dimatikan. Lepas sebelum ro ada huruf waw kan? Waw tu huruf mad. Ilan nur. Okey. Maka hukumnya mad arid lisukun. Mad arid ni boleh baca dengan 2, 4, 6. Tapi kita ambil yang sederhana kan. Kita ambil 4, 4 harakat. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتِ. Okay, dan orang kafir, mereka mengambil wali mereka ialah tawut. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Okay, kafaru, ujungnya ada huruf waw, kafaru. Dan atas huruf waw tu ada tanda mat, panjang, tanda macam ombak tu. Kafaru pula bertemu kafaru awliya, kafaru awliya. Jadi bila huruf mad bertemu hamzah yang ada alif, menunjukkan berapa kalimah?
Satu kalimah ke dua kalimah? Dua kalimah. Kafaru orang kafir kan? Awliya wali-wali kan? Wali-wali. Main dua kalimah lah. Jadi apabila huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, namanya apa? Mad, mad jaiz mun munfasil. Mad jaiz munfasil. Maksudnya huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah kan? Ha. Dan kalau saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni, maknanya kaedah nak kenal hukum mad jaiz dari segi penulisan je, tengok selepas huruf mad tu terdapat huruf hamzah yang ada alif kan? Ha, lepas huruf mad, huruf mad tu waw ke alif ke ya ke, lepas dia ada huruf hamzah yang ada alif. Okey. Ha, biasanya dia dua kalimah. Maknanya kalau siapa yang memahami bahasa Arab, dia mudahlah sikit kan, dia tahulah senang, dia mudah kan. Dia tahu ini dua kalimah. Tapi bagi kita yang kurang mahir tentang bahasa Arab, kita boleh tengok pada kaedah resam tu kan, resam dia tu. Ha, biasanya huruf mad kalau selepasnya ada hamzah ada alif, itu menunjukkan hamzah tu dalam dua kalimah. Kan hamzah dalam dua kalimah. Cuma bagi mad jaiz berapa harakat nak baca? Kalau ikut haf anasim sama ada kalau ikut qiraat 7 kita baca 4 ataupun 5. Kalau haf anasim ikut qiraat 10 10. Di situ boleh baca 2 4 5. 2 4 atau 5 harakat. Tapi untuk mudah tuan-tuan jangan, untuk mudah kita jangan kita keliru, kita buat 4 harakat. Mad jaiz buat 4 harakat. Sedangkan ketika wasal baca 4 harakat. Maknanya walladzina kafaru, walladzina kafaru awliya. Kan? Buat 4 harakat. Nampak je huruf mad bertemu hamzah buat 4 harakat. Kecuali kalau tuan-tuan nak waqaf nak berhenti. Walladzina kafaru, kan? Walladzina kafaru. Bila nak waqaf baca 2 harakat je. Mad jaiz. Baik, kalau nak sambung eloknya 4 atau 5, tapi kita buat 4 kan. 4 harakat tu pertengahanlah kan, 4 harakat. Lepas tu kalimah awliya'uhum, awliya'uhum kan? Ada orang kafir, mereka mengambil wali-wali mereka ialah tawud. Awliya' tu, itu huruf mad bertemu hamzah dalam satu perkataan. Awliya', wali-wali. Asal perkataan wali kan, awliya' ni jamak kepada wali lah. Awliya', wali-wali, maknanya orang kafir ni dia akan ambil Tuhan selain daripada Allah banyaklah. Macam-macam Tuhan kan? Ha, sembah dewa ke, sembah berhala ke, sembah apa kan, ha, sembah ideologi ke kan, komunis kan, ideologi kan, maknanya sembah daripada Allah Tawud. Sebab disebut awliya, jamak wali-wali kan, banyak orang kafir sembahan dia. Okay. Sebab tu peringkat awal Islam di Mekah pun Rasulullah ajak orang Quraisy, kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan yang esa kan. Kul huwallahu ahad. Allah tu esa. Kan? Kalau tak apalah, korang nak sembah Tuhan banyak, sembahlah kan. Kan? Esok kuranglah sikit-sikit tak? Terus sebut. Kul huwallahu ahad. Allah tu esa. Allah tu tunggal kan, tidak ada Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak pernah dan tak peranakkan. Kan? Maksudnya kena sebut jelas. Sebab apa? Bagi mereka Tuhan tu banyak kan. Contoh macam Nabi Ibrahim AS kan? Tapi sebenarnya dalam ayat tu bukan kisah tentang Ibrahim, tapi tentang umat dia, kaum dia kan? Mereka mencerik Tuhan. Jadi bila mereka nampak je matahari, oh ini Tuhan kan? So matahari, sembah matahari. Tapi bila masuk maghrib, terbenam matahari, timbul bulan, oh bulan pula Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan kata bulan. Dekat-dekat subuh kan, kan? Bulan akan, bukan bulan akan, kan? Bulan akan turun kan? Nampak pula bintang kan, penuh bintang pula Tuhan, sembah. Lepas tu bila sejuk, pasang api kan, pasang unggun api, oh api di mana, api pula Tuhan, sembah api kan. Itulah kita awliya tu kan, wali-wali mereka dah tawud, sembah mereka asal daripada Allah, itu dia panggil apa, tawud. Okey, baik. Jadi awliya juga kita baca dengan 4 harakat. Sebab apa? Apabila huruf mad bertemu huruf hamzah dalam satu perkataan, maka dia panggil apa? Mad wajib mutasil. Okey. Kalau huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, dua perkataan, mad jaiz munfasil. Bila huruf mad bertemu hamzah dalam satu perkataan, dia panggil mad wajib mutasil. Maknanya
huruf mad dengan hamzah satu perkataan, kalimah apa? Awliya, awliya, wali. Jadi keadaannya wabarakat empat atau boleh lima, kita buat empat. Jadi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, kan? Maknanya mad jaiz empat harakat, mad wajib pun kita buat empat harakat. Awliya'uhumut taghut, kalimah at-taghut, kalimah at-taghut juga macam tadi az-zulumat, maknanya selepas alif lam ada huruf ta yang bersabdu, maka huruf ta tu dipanggil apa? Alif lam syam, syamsiah. Okey, maknanya tak perlu dibaca pada huruf alif lam tu. Jadi awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, maknanya kerja taghut ni apa dia? Yukhrijunahum, mengeluarkan mereka. Siapa dia? Orang yang sembah taghut jelah, kan? Sedap pada sembah pada Allah tu. Cuma kalimah yukhrijunahum dengan bertemu dengan huruf min, mina, kan? Jadi mim temu mim macam atas kat tadi, itu idgham mislain saghir ataupun idgham mislain saghir bi gunnah. Okey. Minan nur. Kalau sekali lagi kalimah an-nur ilam samsiah, minan nuri ila zulumat. Zulumat juga kita jumpa tadi, juga membekat dalam dalam samsiah. Bila kita waqaf pada zulumat, ila zulumat, kan? Maknanya kalimah az-zulumat tu akhirnya huruf ta, kita matikan huruf ta. Sebelum ta ada huruf alif, kan? Huruf alif, huruf mat, maka jadi mat arid disukun. Okey, mat yang mendatang ketika huruf akhir tu dimatikan. Kadarnya mubarakat 2 4 6, kita buat 4. Minan nuri ila zulumat. Nah, cuma huruf ta ni kalau kita tengok pula dalam bab sifat, dia ada sifat apa? Hamas, kan? Ats, kan? Ats. Huruf hamas ada berapa? 10 kan? 10 huruf ibsa hamas, kan? Maknanya bila huruf tu dimatikan, dia ada apa? Angin yang terlepas, kan? Ats. Macam apa? Huruf fa, kan? Af, kan? Af. Af idah, kan? Ats. Sa, as, kan? Sin, as. Ash, kan? As, kan? Dan banyak lagi huruf yang bersifat tu, maka kita kena sempurnakan sifat dia. Minal zulumat, kan? Kena sempurnakan sifat huruf ta tu. Kemudian ulaika ashabun nar, maknanya orang yang mengambil taghut sebagai sembahan dia ataupun tuhan dia, dia merupakan ahli-ahli neraka. Dan kalimah ulaika, mereka-mereka itu juga, kalau kita lihat segi apa, segi tajwidnya, huruf mad alif bertemu hamzah dalam satu kalimah, juga mad wajib muttasil, empat harakat, itu empat harakat. Ula, kan? Ulaika ashabun nar. Okey, mereka itu ahli neraka. Okey, sekali lagi kalimah an-nar, mad apa, ma'arid sukun. Hum fiha khalidun. Hum, kan? Mim mati, mim mati bertemu huruf fa, ataupun dari segi resam, tuan-tuan, kalau kita tengok Quran dari segi resam, tuan-tuan perhatikan dalam hukum izhar syafawi ni, bila mim sukun, mim mati, atas mim tu ada tanda sukun, kan? Tanda mati separuh bulat tu. Maknanya tujuan ulama buat untuk memudahkan. Jadi bila tuan-tuan tengok Quran, ada atas mim tu ada tanda sukun tu, itu menunjukkan apa? Izhar jelas. Jelas, kan? Tak ada dengung. Hum, hum fiha. Maknanya kalau orang baca hum, salah. Dia mesti hum fiha. Kena jelaskan bunyi mim tu, kan? Dia tak ada dengung. Maka hukumnya apa? Izhar syafawi, jelaskan. Fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Nya tu kembali pada apa? Neraka tadi, kan? Ha. Kembali pada neraka selama-lamanya. Okey. Baik. Ayat yang kedua yang imam kita baca dalam surat tadi, iaitu alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk.
alam. Alam mim sukun izhar syafawi. Alam taro ilal ladzi hajja. Kan? Hajja. Macam kita baca apa? Waladdallin. Kan? Huruf mad bertemu huruf yang bersabdu kan dalam satu kalimah. Sama juga. Hajja. Apa hukum dia? Ingat. Huruf mad bertemu huruf yang bersabdu. Mad lazim kalimi musaqqal. Kalau jumpa harakat, nama 6 harakat. Wajib 6 harakat. Waladdo kan? Do tu. Kan? Waladdallin. Lin tu ma'rib. 4 harakat. Kan? Tapi sama juga ni. Alam taro ila alladhi hajja Ibrahim. Tu mad lazim kalimi musaqqal. Baca dengan 6 harakat. So nanti tuan-tuan bila nampak je huruf mad sepanjang ada huruf yang bersabdu dalam satu perkataan, maka mad lazim kalimi musaqqal wajib 6 harakat. Alam taro ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Okey, Ibrahim kalimah Ibro tu ada alif kecil, mad asli 2 harakat. Hi juga 2 harakat. Sebab apa? Dekat hi tu selepasnya ada huruf ya kan, ya kecil. Walaupun dibuat macam kepala huruf ya, kepala je, tetap kita kena baca dengan 2 harakat. Okey. Sebab kalau tuan-tuan perhatikan betul dalam tulisan Al-Quran ni, ada tuan-tuan akan jumpa kalimah Ibrahim ni digunakan ya kan, ya 2 titik tu. Tapi ada juga kadang kita akan jumpa kalimah Ibrahim digunakan kalimah ya kan, kepala huruf ya tu je. Kan? Itu segi resam eh. Baik. Tapi keadaannya tak 2 harakat kan? Ibrahim. Kalau kita waqaf, kalau kita berhenti, kalau kita wasal Ibrahim fi rabbihi. Tapi kalau tuan-tuan nampak pendek berhenti. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim. Kan nampak pendek kan? Boleh berhenti. Bila berhenti kena tahu apa hukum situ. Mim mati sebelumnya ada huruf mad ya kan, maka hukumnya mad arid li sukun. Boleh baca dengan 2 4 6 kan. Tapi kita buat 4 harakat. Okey. Tapi sebaiknya sambunglah kan, sebab ayat tu cantiknya sambung. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Okey. Fi 2 harakat mad asli, rabbih kan, tuhannya. Hi tu ha, rabbih hi tu. Rob tu tuhan kan, kita tahu hi tu. Hi tu ialah hal dhamir, hal ganti nama kan. Hal dhamir. Ialah macam kita solat jenazah kan. Kalau jenazah lelaki, Allah maghfir lahu, hu kan, hu. Padanya hu tu. Itu dia panggil hal dhamir kan. Kalau perempuan, Allah maghfir laha kan. Kepadanya, ya Allah, abukalah baginya dosanya kan pada mayat tu. Kalau perempuan, ha. Kalau lelaki, Allah maghfir lahu kan, hu tu. Hu tu maksudnya hadramir, hal ganti nama. Cuma di sini sebab sebelum kalimah rob tu ada kalimah fi tu huruf jar. Kalau saya belajar bahasa Arab, huruf jar kalau di awal kalimah, huruf selepasnya mesti ada baribah, pada bawah. Sebab tu dia baca rob, rabbihi hi. Okey. Jadi bila hadramir hi tu bertemu dengan kalimah an, bertemu huruf amzah alif, maka apa hukumnya? Saya ingat hal dhamir bertemu hamzah khotob, hamzah dalib. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Mad silah ni mad yang berlaku sil kan? Mad yang berlaku ketika bersambung kan? Dan keadaannya tawil panjang. Panjang berapa harakat? Boleh baca dengan 2, 4, 5. Kita buat 4 lah sekarang kan? 4. Jadi kita baca apa kan? Ibrahim fi rabbihi. Rabbihi kan 4 harakat. Rabbihi an atahullahul mulk. Okey. An izhar halki nun mati ada sukun. Atahu. Tadi hamzah di awal kalimah, lepasnya ada huruf mad, sama juga dengan amanu jadi mad badal. Kan? 2 harakat. Bagi kita kan. Bagi waras anafi dia baca dengan 2 4 6 itulah.
an atahullah, kalimah Allah kan sebelumnya berada di depan, lebih tebal kan, atahullah. Kalau tengok kalimah atahu, hu tu pun sebenarnya mat juga maksilah kan. Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, an atahullah kan, Tuhannya itu Allah kan, Tuhannya hu tu lah hadamah, tapi dari segi apabila hu sepanjang huruf yang selain pada huruf amzah khata' kan, maka dia boleh, dia tak akan baca panjang kan, dia baca atahullah. Okey, maknanya bertemu kalimah Allah atahullahul mulk. Kalau kita waqaf hul mulk, matikan kaf. Tapi kalau apa yang siapa yang pada panjang, dia boleh sambung an atahullahul mulka iz qala ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Sekali lagi, kalimah Ibrahim ada huruf ada dua huruf mat eh, ibra mat asli pada alif dan hi pada ya eh. Rabbiyalladhi yuhyi wa yumit, Tuhan aku yang boleh yuhyi, menghidupkan, wa yumit dan mematikan kan. Yuhyi itu kalau kita tengok dalam mesam, huruf lepas huruf yi, ya tu, yuhyi itu ada ya kecil kan, ya kecil tunjukkan ya tu kita baca dua harakat mak asli, jadi yuhyi dua harakat. Okey, yuhyi wa yumit, bila waqaf mai arid disukun. Kemudian dia kata apa, qala ana uhyi wa umit. Sebenarnya dalam ayat ini tuan, siapakah Nabi Ibrahim berdialog ni dengan Raja Namrud ataupun Namrus kan, ketika Nabi Ibrahim berada di Iraq kan. Di Iraq ayahnya Azar, seorang pembuat berhala kan, maka Nabi Ibrahim telah pecahkan berhala kan, cuma kapak tu letak pada berhala yang besar kan, berhala kecil semua dihancurkan pada besar. Maka bila tanya siapa yang buat ni, tanyalah berhala besar tu, dia bukan kapak kan. Dan sebenarnya manusia ketika itu ataupun umat ketika itu, dia tahu macam mana berhala boleh bergerak, boleh pukul kan, dia tahu Tuhan tu tak boleh, Tuhan patut tak boleh bergerak, tapi sebab ta'asub sembah juga, ikut juga kan. Okey, itu cerita dia kan. Jadi jadi Nabi kata apa, aku juga boleh menghidupkan, aku juga boleh matikan kan, qala ana uhyi wa umit. Cuma kalau kita tengok dalam lisan Quran, kalimah ana tu kan, kalimah ana tu qala ana, dekat kalimah ana tu ada alif tu ada bulat kan, bulat buju kan, bulat buju alif atas alif tu ada bulat buju. Bulat buju tu maksudnya apa, ketika wasal, ketika bacaan sambung, ana tu kena baca dengan pendek. Okey, qala ana uhyi wa umit kan, qala ana uhyi wa umit na tu. Tapi kalau lepas kita pendek, kita nak berhenti, berhenti pada ana tu, kita baca dua harakat. Okey, iz qala ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana, ana kan, telah kan, maknanya Namrus kata apa, aku juga boleh menghidupkan dan matikan. Tapi kalau kita wasal, baca pendek eh. Baik, kemudian qala ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Okey, kalau kita berhenti mash minal masyriq, masyriq. Okey, dia bagi apa, qalqalah kubroan, dia berhentilah masyriq. Okey, fa'ti biha minal maghrib. Kalau bokoh juga kena baca dengan qalqalah kubro kan, fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Nah, kafar kalau waqaf matikan ro dan kena tebal kan, sebab ro tu sebelumnya ro tu disukunkan, dimatikan sebelum berada atas. Jadi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallah kan, wallah ya, demi Allah ataupun disebut apa, wallahi dan Allah tidak, okey,
dan ingat Allah tidak memberikan petunjuk bagi kaum yang zalim. Dan Allah la yahdil qauman zalimin, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang zalim. Okey. Dan kalimah az-zalimin diletak di hujung kalimah, hujung ayat. Maka bila nak waqaf, kita kena baca dengan kadar 4 harakat. Sebab apa? Jadi ma'arid disukun kan. Wallahu la yahdil qauman zalimin. Kan? Maknanya matikan nun, sebelum nun mati ada huruf mat ya tu. Ya panjang pada ya tu lah kan. Qauman zalimin. Nah, matikan nun. Okey. Baik. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat yang kedua ni, dari segi maknanya Allah kata apa? Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maksudnya Nabi Ibrahim kata pada Namrus, Tuhan aku ialah fa inna Allah Tuhan aku iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhan aku tu boleh menghidup dan matikan. Maka Namrus kata apa? Dia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan matikan. Dia kata ana kan? Dia kata ana uhyi wa umit, aku juga boleh hidup dan matikan. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah, dalam tafsir, dia ambil dua orang hamba kan, hamba yang hamba dia, seorang dibunuh kan, dia kata seoranglah aku dah matikan, seorang aku hidupkan, dia kata itu Namrus kan, dia nak lawan. Tapi Nabi Ibrahim pula sebut lagi, Nabi Ibrahim kata apa? Sebenarnya Tuhan aku Allah menerbitkan matahari daripada timur, itulah terbitan terbitlah kan tiada daripada barat. Maknanya Nabi Ibrahim cabar pula Namrus, kata Tuhan aku dia boleh apa ni menerbitkan matahari daripada timur dan terbenam ke barat kan. Maknanya kalau kau anggap kau Tuhan, kau cuba buat kan, kau terbalikkan kan, kau terbitkan matahari daripada timur dan terbenam dari barat kan. Dan bila dia cabar tu, sebenarnya Allah menerbitkan matahari daripada timur, oleh itu terbitkanlah daripada barat, maka tercenganglah orang kafir itu, lalu dia memisu, termasuklah Namrus kan, dan juga pengikut dia. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kan? Yang zalim. Dan macam sama juga macam tadi, ketika Nabi Musa, Allah perintahkan dia untuk berdakwah kepada Fir'aun kan. Allah kata, "Izhab ila Fir'aun innahu tagha." Kan? Pergilah kamu berdakwah kepada Fir'aun kerana dia dah tahu, dia dah melampau. Kan? Tuan-tuan, apa maksud pada ayat itu? Maksudnya ialah macam mana teruk orang tu, kita tetap juga kena sampaikan dakwah kan, ajak dia ke arah kebenaran kan, ajak ke arah kebenaran kan, itu tugas kita kan, tugas kita sebagai dai, kita ajak orang ke arah kebenaran kan, arah ke arah kebaikan. Adapun dia nak dengar ke dia nak ikut tu pula benda kan, tapi tugas kita dah selesai kan, kita dah sampaikan dah kan, sampaikan kan. Dan cuma mungkin dai ni kita tak boleh cepat kecewa kan. Kalau kita ajak dia, mungkin dia tak boleh, dia tak mau, dia degil juga kan. Maknanya mungkin kita sudah bersalah kan. Dan kalau kata kemungkinan dia tak boleh, mungkin kita doa pula anak dia kan, anak pula nanti. Kalau terdapat anak dia, cucu dia pula kan, cucu. Tapi usaha dakwah tu berterusan kan. Itu yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan, dakwah pada Fir'aun, tetap juga dakwah, walaupun Nabi Musa tahu kan, Fir'aun, Nabi Musa zaman dia dilahirkan, zaman tu ialah zaman Fir'aun mimpi kan, mimpi akan lahir daripada bayi lelaki Bani Israel itu mengalahkan dia kan, akan jadi pemimpin mengalahkan dia. Itu yang zaman Nabi Musa lahir tu, mana anak lelaki Bani Israel semua dibunuh kan, dibunuh. Banyak versi yang saya dengar dalam ceramah untuk ustaz kan. Dia kata mak Nabi Musa tu sebenarnya dia letak Nabi Musa dalam bakul kan. Bakul tu belakang rumah dia ada sungai. Dia ikat je. Tapi satu hari dia terlupa nak ikat tu, yang hanyut. Bakul tu hanyut masuk ke istana Firaun tu kan. Sejarah dia. Tapi itu macam-macam versi lah, tapi yang penting kita dapat baca dalam sirah, maknanya Nabi Musa dia hanyutkan kan.
dalam sungai. Cuma dia dibela dalam istana Firaun. Dia hidup dalam istana Firaun kan. Dan Firaun kenal. Eh, tuan nak angkat dia kan. Ha, tapi dan bila diajak ke arah kebenaran, kebaikan, dia tak mau. Dan bila Nabi Musa dah makin agak lemah, agak feras kan. Dan akhirnya Allah perintah pula. Dan Musa dengan Harun, Allah kata apa? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Maksudnya Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun kan, pergi dakwah pula pada Fir'aun. Pergi berduang pula dakwah. Maksudnya dalam usaha hari ini kita boleh ambil lah. Maksudnya kalau kita pergi seorang pun tak boleh, maka kita kena ajak lah orang lain kan. Ya, maksudnya dakwah cara beramai-ramai kan. Maksudnya berdakwah cara berjemaah itu lebih baik. Kan? Kalau kita pergi seorang mungkin kita tak mampu kan. Bila kita berjemaah, insyaAllah kita ada kekuatan. Kan? Yang kita boleh ambil daripada perjalanan kisah ini insyaAllah kan. Baik, cuma dalam dari segi ilmu qiraat, bacaan kepada kalimah Ibrahim tu kan, Ibrahim, bagi bacaan kita bacakan Ibrahim kan, tapi bagi bacaan apa ni, qiraat Hisham dan Ibnu Zakwan, dia bacakan Ibrahim kan, Ibrahim. Sebab tu kenapa ada Abraham kan, Abraham kan, kita baca dengan Ibrahim kan, Ibrahim fi rabbihi is called Ibrahim rabbiyal ladzi kan. Tapi bagi qiraat Hisham dan juga qiraat Ibnu Zakwan, dia baca dengan Ibrahim. Maknanya dia baca alam taru ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih kan. Kita Ibrahim dia Ibrahim kan, tu beza sikit kan. Ibrahim bezalah dari segi resam, dari segi qiraat. Adapun yang lain tak ada apa eh, tak ada apalah, tidak ada perbezaan eh. Okey. Baik tuan-tuan, hasil sekadar tu dapat kita bicara untuk kali ini. InsyaAllah. Soal. Oh dah. Lagi apa? Lagi sebenarnya kan. Okey. Right. So kita dah masuk bulan tengah bulan Jun ni. Dan untuk makluman, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita Jabatan Mufti kita akan mengadakan peksa tauliah. Eh, peksa tauliah mengajar di Perak. Kalau tak apa, bulan 8 insyaAllah. Jadi mungkin tuan-tuan kalau ada sudah mara kan, adik-adik yang nak ambil tauliah tu bolehlah. So diisi borang. Borang tu boleh download daripada laman web Jabatan Mufti. Kemudian dalam borang tu ada minta apa ni, pengesahan daripada PTA eh, daerah. Maknanya kalau Ipoh dia kena hantarlah Pejabat Agama Ipoh, cop PTA tu, sign tu, sokongan, dan hantar kepada Jabatan Mufti. Kita akan apa ni, kemaskinikan rekod dan kita akan panggil untuk taklimat dan juga peresan tauliah kemungkinan bulan 8 lah, hujung bulan 8 insyaAllah. Dan bagi mereka yang dah ada tauliah, dah mengajar lebih daripada 8 kali sebulan, maka kita akan beri mereka borang seguh hati. Sampai syaratnya dia dah tauliah dengan Perak, dia mengajar lebih daripada 8 kali sebulan, maka dia boleh mohon seguh hati tauliah tahunan sebanyak RM600 kan, akan diberi oleh kerajaan negeri. Itu pun juga dia kena isi borang tu. Borang tu dah isi lengkap, adanya salinan IC, account bank, salinan tauliah, hantar kepada Pejabat Agama Ipoh untuk disahkan oleh PTA, dia hantar kepada pihak mufti, kita akan uruskan. Dan kemungkinan kalau tak ada apa-apalah, mungkin akan dibayar masa apa, raya haji nantilah. Duit raya haji kan, insyaAllah. Baik, sekarang tu dapat untuk kita bicara pada kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebelum sempat kekurangan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam kuliah akan datang. Jadi kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, innal insana lafi husr. Ilal